Perempuan mana yang tak sakit hati bila dibohongi oleh sang kekasih? Begitupun dengan mantan istri Daus Mini, Yunita Lestari. Alih-alih baru mengetahui status Steve yang masih menjadi suami dari Ovi, Yunita pun mengaku kaget dan sakit hati dengan kebohongan yang selama ini ditutupi oleh pria bule tersebut. Iyalah pasti, orang dia ngaku duda. Aku udah pisah sama istrinya 7 bulan dan tiba-tiba ya kesalahan memang ada di aku karena aku nggak yang... Harusnya aku dari awal cari tahu dulu ya gitu. Cuma kan di sini aku tahu diri karena aku tahu Steve punya istri. Ya aku milih untuk selesai gitu. Ya kaget dan merasa dibohongi pastilah. Dan ini juga kan jadi masalahnya merembet kemana-mana gitu. Enggak apa ya, masalah yang harusnya enggak usah ada jadi ada gitu. Dan banyak orang yang jadi berpikiran buruk ke aku padahal mereka enggak tahu yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Sadar akan status sang kekasih yang masih menjadi suami orang, wanita 23 tahun itu pun merelakan hubungan bersama pria asing itu kandas setelah baru sebulan menjalin tali asmara. Aku di sini udah menekankan kalau aku sama Steve sudah selesai, di luar aku sama Steve selesai. Kalau memang masih ada urusan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan antara Steve dan Ovi, itu di luar tanggung jawab aku dan aku nggak mau tahu. Gitu.